balik lagi dengan gue Hendranyo. Nah, teman-teman tahu gak gue ada di mana nih sekarang nih? Gue bela-belain hujan-hujanan nih teman-teman nih. Hujan-hujanan datang ke markasnya seorang yang sangat terkenal di dunia reptil teman-teman. Teman-teman pasti tahu lah, dia ini julukannya apa ya? Raja Moth Iguana di Indonesia. Teman-teman tahu siapa dia? Penasaran? Yuk kita panggil langsung Ko Paulus Wikar. Ayo Ko. Halo Ko, apa kabar Ko? Baik. Baik Ko. Nah, boleh kok kita main-main nih ke sini nih. Boleh dong. Sebelumnya thank you banget nih Ko Paulus mau udah memperbolehkan kita datang ke Long Farm ya, Nak. Yes. Long Farm, Farm ya, Ko ya. Long Farm. Kita udah boleh datang ke Long Farm, teman-teman. Kita mau lihat-lihat nih apa koleksinya Ko Paulus, ada yang dari mungkin yang dari ini ya, dari apa yang dari yang paling umum. Cuman enggak mungkin paling umum, teman-teman. Di sini semua udah semua kelas dunia semua nih, Moth-nya udah keren-keren. Mungkin yang dari yang Moth biasa aja biasa, sampai ya? Moth yang paling mahal. Teman-teman penasaran? Yuk kita lihat ya. Iya. Untuk Moth dasar saya ada di iguana biru atau aksantik iguana. Terus juga ada albino timin, ada hypo, ada T+. Ya itu sih. Oh, oke. Okay. Untuk Moth-nya ya iguana ya. Gitu. Yuk kita lihat aja ya teman-teman satu-satu. Nah, ini ya Ko ya, yang iguana yang blue ya Ko ya? Iya, ini ada blue sama albino timin nih. Oh, ini blue ya? Boleh dipegang Ko? Pegang. Udah lari-larian teman-teman nih. Soalnya seru banget tuh. Baby. Lincah banget. Baby agak jampi, jadi pegangnya begini. Lincah banget? Ajarin. Oh, nah, kaki, pegangnya dari pinggulnya ya? Kaki belakang dilurusin. Oh, kaki belakang. Ya. Oh, gini. Nah ini nih teman-teman, ini apa? Iguana blue ya? Ini mopnya namanya mop aksantik atau disebutnya blue iguana. Blue iguana. Ya. Aduh, dia lari-larian, lepasin aja deh, ya, kasihan. Saya cari cara megangnya. Cara megangnya itu, kalau baby memang karakternya agak jampi ya. Jadi pegangnya itu kaki belakang dilurusin. Oh, kaki belakangnya harus dilurusin. Jadi dipegang begini, seperti ini contohnya. Oh. Nah, untuk pegang baby seperti itu. Oh, harus dilurusin dulu. Nah. Terus pegang gini. Ya. Gini aja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, aman. Oke, gitu. Siap. Intinya kakinya dilurusin. Jadi dia nggak ini ya, nggak patah. Nah, ini gimana kok? Nah, ini adalah iguana blue atau ini mopnya adalah aksantik. Oh, gitu loh. Mopnya aksantik, iguana blue. Ini cakep banget. Ini tuh apa? Memang indukannya udah blue atau nggak kok? Iya, indukannya sudah blue. Jadi mop aksantik itu adalah kehilangan pigmen warna kuning. Gitu. Oh, kehilangan pigmen warna kuning. Kan iguana pada umumnya berwarna hijau nih teman-teman. Hijau benar, itu terdiri dari dua warna sebenarnya. Hijau itu dari biru dan kuning. Jadi hijau ya. Kan karena dia aksantik kehilangan kuning, otomatis yang tertinggal hanya warna biru. Kenapa dia berwarna biru, itu dia sebabnya. Oh, baru tahu tuh teman-teman tuh, nambah ilmu ya. Nah, ini lucu ya. Nah, ini gedenya tuh sama atau beda kok sama yang lain? Kalau iguana Moth aksantik atau blue iguana ini layaknya iguana normal. Jadi, dia ini masih memiliki pigmen hitam. Hanya dia berwarna dasar biru. Nah, otomatis dia besarnya akan seperti iguana normal. Ada hitam-hitamnya tetap. Gitu. Birunya jadi agak memudar gitu ya? Memudar. Biasanya itu birunya hanya tinggal di perut kalau sudah dewasa. Seperti itu sih. Tapi ini ukuran gitu sama ya, nanti bisa gedenya sama. Satu ukuran kok. Ini jenisnya iguana-iguana. Nah, iguana-iguana tuh paling gede berapa senti kok? Iguana-iguana paling besar itu 1,8 meter. 1,8 meter. Yes. Wow, udah gede banget ya teman-teman ya. Terus apalagi nih kok selain iguana blue? Dari blue kita naik ke ini. Ini teman-teman, ini yang disebut adalah green albino timin. Green albino timin, susah banget ya. Green albino timin, teman-teman. Nah, ini uniknya apa nih, Ko? Kalau yang green albino timin. Uniknya ini adalah, dia ini mopnya albino, berarti dia sudah tidak memiliki atau memproduksi zat melamin. Jadi, dia itu bule. Jadi dia nggak ada pigmennya gitu ya? Nggak ada pigmen hitam. Oh, nggak ada pigmen hitam. Gitu. Matanya merah ya, Ko ya? Matanya merah. Karena dia tidak memproduksi zat melamin, jadi semuanya itu berubah. Matanya merah. Iya. Ini kalau baby-babynya berapaan nih, Ko? Teman-teman siapa tahu mau tahu, ada yang mau beli, silakan kontak Ko Paulus. Untuk baby green albino timin ini, range-nya di harga
3.500.000 nih teman-teman. Oke, lumayan ya. Lumayan. Ya, oke, abis ini kemana lagi nih kok? Abis ini saya ada nih. Sini. Saya ada ini. Hypo. Hypo. Ya. Kebetulan udah agak gede nih Hypo. Oke. Hypo ini persilangan apa nih kok? Nah, jadi Hypo ini sebenarnya adalah penurunan dari albino T+. Penurunan dari albino T+. Iya, albino T+. Hypo. Gitu. Nah, Hypo. Nah, dia ini masih memproduksi zat melamin, tetapi tidak bisa tercampur. Oke. Nah, itu. Tapi ini ukuran juve atau udah indukan nih kok? Ini baru 1 tahun. Oh, ini baru 1 tahun. Berarti dia belum bisa kawin ya kok ya? Sudah bisa. Oh, udah bisa. Sudah bisa. Ini sorry deh. Ini setahun setengah deh. Oh, ini setahun setengah. Setahun setengah. Ini jantan ya, teman-teman? Jantan. Oh, bedanya jantan atau betina gimana kok? Oke. Siapa tahu bagi teman-teman yang belum tahu ya. Untuk fisik jelas kelihatan ya. Kalau jantan fisik. Itu jengger lebih besar. Oke, jengger spike, pasti lebih besar. Spike lebih tinggi-tinggi. Spike lebih tinggi. Proporsional badannya itu dia ramping, nggak kayak betina. Oh, ramping. Kalau betina itu dia gendut ya. Gitu. Gendut. Tapi kalau panjangnya lebih panjang jantan atau betina? Panjang jantan atau betina. Kalau panjang itu dan besar itu besar jantan. Oh, pasti lebih besar jantan ya. Iya, besar jantan. Oh, oke. Oke, nanti dia kawin mah sama aja ya gitu, ada hemipenisnya gitu ya. Kalau kura-kura kan ada hemipenisnya. Ini ada hemipenisnya kelihatan. Oke, tuh teman-teman ya yang penasaran. Ini bengkak nih. Oke. Wah, ini kisaran berapa nih kok harganya? Dijual nggak? Enggak ya? Kalau udah gede gini enggak ya. Udah nggak dijual teman-teman. Jadi kalau ada yang nanya-nanya mau dijual, nggak dijual tuh. Tapi ini mah udah mahal ya kok ya? Kalau dijual kalau pun ya. Udah gede gini sih, iya sih gitu loh. Karena kan biasa orang kalau udah besar itu, selain buat kontes, dia tujuannya untuk di breeding. Iya, benar. Ini udah siap breeding kan? Udah siap. 1,5 tahun. Jantan 1,5 sudah siap. Nah, betinanya itu harus 2,5 tahun. Kenapa? Betina itu kan ntar yang mengandung telur. Otomatis betul. Badannya harus lebih besar. Oh, kenapa gitu harus loh. Lebih besar kok? Iya, mencegah yang disebutnya egg bending. Oh, egg bending ya, itu. Itu bisa menyebabkan kematian ya kok, kalau di kura-kura juga bisa mati tuh kura-kura. Oke. Cakep ya teman-teman ya. Yuk, apa lagi nih kok? Ada lagi dari sini saya ada bentar ya. Iya. Red albino T+ sih. Nah, Red albino T+. Jadi yang ini Hypo. Ini Hypo. Dia, Hypo kalau Hypo itu penurunan sebenarnya. Hanya beda grade sama T+. Kalau Hypo ini matanya hitam. Oh. Sedangkan kalau pada albino T+ itu matanya berwarna ruby eye. Ruby eye. Nah, ruby eye itu merah atau enggak? Ruby atau beda? Merah marun. Merah marun. Merah gelap. Nah, okay. Jadi kalau kita lihat sepintas itu enggak kelihatan ya. Jadi mesti ada bantuan cahaya. Oh, ruby eye ya namanya ya. Yes. Kirain yang kayak tadi tuh albino warna mata merah juga bukan ya? Ya, itu T minus. Nih hujanan nih temen-temen. Nah, nih kita lihat yang ruby eye. Oke. Oke. Nah, ini nih teman-teman, ini yang disebut dengan red albino T+. Red albino T+. Iya. Ini cara pegang sama nih, kakinya. Ini, dia kalau albino itu karakter lebih tenang. Beda ya, dia nggak jumpy-jumpy ya? Karena penglihatan dia kurang maksimal, jadi dia itu nggak terlalu jumpy. Oh, nih. Cakep nih teman-teman, lihat nih. Ya kan? Tuh. Ya gitu. Nah, pegang. Gini betul. Ya. Nih, cakep nih teman-teman, lihat nih. Tuh. Ini yang namanya ruby eye ya, kok ya? Yes, ruby eye. Nah. Jadi ini red albino T+. T+, benar. Nah, jadi ini red albino T+ ruby eye. Jadi kalau teman-teman lihat nih, ya, tanpa cahaya, matanya nggak kelihatan nih, nggak kelihatan merah matanya. Oke. Okay. Kan nggak kelihatan merah tuh matanya. Ya kan? Nggak kelihatan kan? Iya sih, kayak biasa aja kayak ya. Kayak biasa aja kan? Karena dia adalah red albino T+, otomatis yang namanya albino itu matanya wajib merah. Cuman kalau pada T+, matanya itu agak gelap. Jadi oh gitu. Kita membutuhkan lighting ya, untuk melihat matanya. Oh bentar gitu. Ya. Oh. Oke. Nih, tahu ya. Mungkin bisa lebih jelas begini ya, lihatnya. Coba dapat gak? Dapat gak? Oh, tuh dapat tuh, merah tuh. Gila, keren banget teman-teman. Nah. Ini namanya ruby eye ya? Ruby eye. Oh, oke. Okay. Mantap gitu. Banget tuh teman-teman. Keren nih.
Kalau pada iguana normal nggak bisa. Oh, iguana normal nggak bisa iya, ya? Iya, karena dia kan albino maksudnya. Oh, nah, kalau yang albino merah itu juga di center nggak bisa tembus, nyala ya? Tembus. Oh, tembus juga? Tembus, cuman kalau albino timin. Oh, ini cakep nih. Tuh. Tanpa harus di center tuh matanya sudah kelihatan merah. Oh. Kalau dia tidak kelihatan. Oh, oke. Okay. Nah, yang namanya albino itu matanya pasti tembus kalau di center. Oh, di center pasti tembus dua-duanya. Oh, oke. Okay. Dapat tuh ya. Keren ya teman-teman ya. Nah, kalau yang biasa atau iguana normal itu nggak mungkin bisa di center matanya. Iya. Nih, teman-teman keren kan ya? Iguana red. Apa? Aduh, gue suka lupa namanya. Red albino T plus ruby eye. Bener gak kok? Red akhirnya gue bisa nyebutin dengan benar. Nah, ini adalah ini adalah head ya. Oh, jadi, nah ini head. Ini head. Head itu berarti visualnya normal tetapi dia membawa gen resesif. Ini kalau kita center, matanya enggak kelihatan. Oh, iya, dia matanya biasa aja. Biasa aja, teman-teman. Enggak kelihatan kan? Matanya biasa aja tuh. Itu dia yang membedakan. Oh, oke okay, oke okay, gitu. Oke. Nah, ini keren banget ya. Ini satunya berapa nih, kok? Kalau yang ini nih. Red albino T plus. Yes. Ini baby. Ini baby up jatuhnya. Oh, ini baby up nih. Iya, baby up. Range harganya berapa kok kalau boleh tahu? Range harga itu kalau warna merah itu ada grade ya, teman-teman. Oh, jadi, ada grade-nya. Untuk iguana berwarna seperti ini, terutama warna merah, itu dia ada grade. Oh, semakin merah semakin mahal. Betul. Artinya. Jadi semakin merah semakin mahal karena harga itu ditentukan dari dia punya pertama mauve-nya. Mauve-nya. Kedua, kualitas warna. Kualitas. Oke. Okay. Jadi ini range harganya itu berkisar di 35 sampai 30. Oh, nah, 35 sampai 30 nih teman-teman. Okay. Kalau ada yang tertarik silakan hubungin Ko Paulus Wikar. Okay. Nih, nah, teman-teman ini mau tahu kan bedanya. Nah, ini grade. Oh, ini grade namanya nih. Nah, beda kan? Bagus mana? Ini. Iya, inilah yang disebut grade. Makanya ada grade, ada kualitas, ada harga. Iya, pasti ada harga, ada barang ya. Iya, iya, iya. Tapi ini semakin gede bisa semakin merah gak kok? Ini semakin merah. Tapi kualitas merahnya tidak akan seperti ini. Oh, oke. Jadi dari kelihatan nah, dari kecil ya? Iya, Chan. Sudah. Oh, dari kecil udah kelihatan. Di mana dia ini merahnya ngeblok kan? Sedangkan ini loreng-loreng bercak. Betul. Ntar ini merah enggak, hijau kagak, kuning kagak. Oh. Nah, dan warna merahnya ini tidak akan bisa semerah ini. Semerah ini? Iya. Kalau ini akan semakin merah? Makin merah. Waduh, ini mantep nih teman-teman nih. Keren nih. Saya kasih lihat gedenya ya. Iya, iya. Kita lihat yang gede. Seru nih. Kita taruh dulu ya. Oh, mahal nih. Kita mesti pelan-pelan. Hati-hati. Ini kalau ada apa-apa, gue suruh bayar lagi. Nah, ini dia teman-teman. Ya, yang udah gedenya. Tadi kan kita lihat yang baby-nya. Ya. Nah, ini gedenya nih. Ini gedenya. Nah, ini. Keren banget ya. Ini namanya apa kok? Red Albino T Plus. Red Albino T Plus. Nah, keren seperti banget. Ini nih. Kurang lebih kalau yang udah jadi kayak gini. Ini male-nya. Ini cakep male. Iya, cakep banget tuh. Jenggernya, ganteng banget tuh. Spike-nya. Warna sih. Especially di color sih. Ini galak ya kok ya? Iya, karena dia jantan ya, dominan ya. Oh, dia lagi dominan, ini kali? Iya. Tapi nggak lagi, ini kan lagi nggak pengen kawin kan? Nggak. Kalau katanya kalau lagi, apa? Lagi horny gitu dirahi, ya, bisa lebih. Iya, karena iguana ini cara kawinnya seperti kucing. Dia harus berbetinanya dan digigit. Oh, gigit? Gigit, iya. Betinanya nggak apa-apa tuh kok? Nggak apa-apa. Kalau digigit? Karena gigit. Ketika dia mau kawin sama gigit berkelahi beda ya. Oh, oke oke oke. Cakep kan? Nah, ini merahnya ini kan? Ini udah maksimal segede ini. Oh, masih bisa lebih gede. Oh, ini masih bisa lebih gede lagi. Ini baru 2 tahun setengah. Oh, 2 tahun setengah, tapi panjang udah maksimal. Masih bisa panjang lagi. Buset, teman-teman, masih bisa panjang lagi dan lebih gede lagi. Waduh, ini mantep banget. Ini enggak usah ditanya harganya, enggak dijual. Ini enggak dijual. Ini apa pamungkasnya Paul Swikar. Ini maskot saya ini. Iya. Ini sih ditawar berapapun nggak dijual ya kok ya. Oke, kok ada apa lagi kok? Oh ya kok, satu kandang itu harus jantannya satu ya? Atau gimana? Okay. Untuk satu kandang itu hanya bisa masuk satu jantan. Tetapi betinanya itu bisa 2-3 ekor. Oh, gitu. Terus dia maksudnya kalau nanti mau breeding atau kawinnya gimana? Breeding itu kan berarti kan si jantan juga harus birahi, kedua si betina harus ovulasi. Jadi kadang betina itu ovulasinya berbeda-beda. Oh. Gitu. Jadi betina kalau digabung 2-3 ekor tidak ada masalah. Tapi di dalam satu kandang hanya boleh ada satu jagoan. Oh oke. Okay. Gitu. Poligami ya berarti poligami. Ya. Poligami teman-teman. Iguana juga poligami ya. Oke. Okay. Nah. Biasanya Ko Paulus itu
kasih makannya apa sih kok iguana-iguananya? Untuk iguana-iguana itu makanan hari-hari yang saya biasa kasih di Lumpang itu kangkung. Kangkung. Daun ubi jalar. Daun ubi jalar. Labu ya. Labu kuning. Labu kuning tuh sama labu parang beda? Sama. Oh, sama. Labu parang atau labu kuning, teman-teman. Nah, ini nih. Seperti ini. Nah, ya ini. Nah, Halloween, yang buat ya. Halloween. Sama pepaya. Sama pepaya. Oh, oke. Sama pepaya. Nah, ini adalah makanan utama di sini. Itu cukup ya gitu buat kebutuhan nutrisi ya, dia cukup ya? Itu sehari-hari. Tapi saya seminggu sekali menambahkan pelet ya. Ada tambahan pelet tuh. Tambahan pelet. Kan memang pelet itu didesain khusus untuk kebutuhan vitamin, mineral, kalsium pada iguana. Yang tidak terdapat pada makanan alami. Iya. Itu. Terus ada apa sih kayak misalnya ada makanan tertentu nggak yang bisa meningkatkan warnanya gitu? Biar warnanya lebih terang. Terang okay. Atau lebih cerah okay. Gitu. Oke okay, teman-teman, ini penting banget ya. Jadi iguana mob itu bermain di warna. Otomatis ada yang namanya grade. Grade itu adalah tingkatan warna nih teman-teman. Jadi itu adalah genetik. Kalau dia grade-nya grade A, makan biasa aja pasti tetap merah. Nah, makanan pendukung untuk mencerahkan warna, tetapi tidak bisa merubah genetik warna nih ya, adalah labu parang ini. Labu parang ini buat warna ya. Iya, sama pepaya. Kenapa? Karena labu parang dan pepaya itu tinggi akan beta-karotin. Dapat ilmu baru lagi teman-teman. Beta karoten sama ini. Terus kayaknya buat pencernaan juga bagus ya? Iya, betul. Buah-buahan ini tinggi serat dan bagus untuk pencernaan iguana. Oke, siap. Nah, kalau ngomongin kandang nih. Iya. Kok kandangnya kan kayak gini aja? Maksudnya settingan kandang iguana tuh seperti apa sih yang proper lah gitu lah. Kalau saya sih udah desain kandang ini memang khusus untuk breeding dan pembesaran. Karena kandang ini saya bikin ukurannya 1,5 x 60 x 60. Oh, 1,5 x 60 x 60. Iya, gitu. Ini udah cukup ya, kok ya, buat cukup, iguana ya? Cukup. Ini bisa masuk sampai 1 jantan, 3 betina. Nah, untuk pembesaran bisa masuk iguana dari usia panjang 70 sampai 1,5. Oke. Lanjut nih, teman-teman. Kita lihat mob apa lagi yang berikutnya, Niko. Ini ada apa lagi nih? Ini mob terakhir saya. Ini adalah karamel. Karamel. Karamel itu adalah nama lain dari Green Albino Tiplus, teman-teman. Green Albino Tiplus. Yes. Oh, jadi ini? Ini greennya. Green? Ya, Albino Tiplus. Green Albino Tiplus. Beda kan sama yang merah tadi kan? Iya. Nah, ini dia. Ini jantan ya? Jantan. Jantan. Jantan, ini jantan. Ini galak gak kok? Enggak. Saya takut. Ini nah, ini spike-nya. Nah, ini warnanya kan kayak krem-krem gitu krem-krem ya. Krem-krem gitu ya. Krem-krem. Beda ya sama yang Staring Red ya. Iya, betul, beda. Tapi sebenarnya kalau dari harganya nih sama yang Red itu mahalan mana kok? Sementara ini paling mahal ini adalah yang ini. Kenapa? Karena di Thailand itu ada mock hasil ciptaan manusia yang paling baru yang disebut Thanos. Nah, Thanos Avenger, teman-teman. Iya, nah, Thanos itu adalah perkawinan dari Green Albino Tiplus dengan Blue Aksantik. Nah, ini bisa dikawinin sama yang Blue? Bisa, untuk menciptakan mob-mob baru seperti itu. Oke. Dari perkawinan si Karamel ini dengan si Blue itu, di F1 akan melahirkan yang namanya Head, dia nggak bisa langsung. F1-nya belum bisa ya? Nggak bisa langsung, Head dulu. Nah, Head ketemu Head, keluarlah mob baru yang disebut Thanos, teman-teman. Thanos itu apa bedanya, apa uniknya sih kok? Thanos itu adalah warnanya gitu. Iguana dua resesif yang sudah secara visual udah kelihatan bentuknya. Tapi dia kalau secara kasat mata bedanya apa gitu? Warnanya, matanya beda. Atau apanya otomatis gitu? Otomatis beda. Karena kan dia gabungan dua gen kan? Dua gen resesif. Jadi Thanos itu adalah Blue Albino Tiplus. Blue Albino Tiplus. Yeah. Belum ada ya sekarang ya Blue belum Albino ada. Tiplus nah, ya. Itu baru di Thailand. Adanya Red Albino Tiplus tadi. Betul. Ya? Oke. Gitu. Oke. Seru banget nih ya ngomongin iguana ya. Iguana tuh kayak menarik banget ya kok ya kalau disilang-silangin gitu ya bisa jadi apa. Betul. Nah itu namanya mob ya kok ya? Memang, itulah mob gitu loh. Jadi kalau namanya mob itu nggak bisa hitungan 1 + 1 adalah 2. Karena mob itu selalu memberikan jackpot-jackpot yang spesial gitu loh. Oke. Surprise. Nah itu mungkin yang jadi
apa alasan kenapa Ko Paulus suka iguana ya, Ko ya? Betul sekali. Oh, gitu nah. Seru sih teman-teman. Jadi pantesan Ko Paulus ini suka banget sama iguana ya. Eh, by the way, Ko Paulus itu suka hobi piara iguana itu sejak kapan, Ko? Saya piara iguana ini dari tahun 90-an ya, teman-teman. Dari 90-an masih SD gue. Dari saya SMP itu dari iguana hijau basicnya. Nah, terus saya merambah ke ular. Habis itu finalnya ujung-ujungnya balik lagi ke iguana. Balik lagi ke iguana ya. Iguana menurut saya keren banget ya, teman-teman. Apalagi udah gede, dia itu kayak naga. Iya sih, keren banget naga, sih. Kayak naga, gitu. Nah, ini apa, repot nggak sih piara iguana kan bagi teman-teman nih, atau saya juga nih, kan saya kan belum pernah miara iguana nih, teman-teman. Saya juga lagi tertarik nih gara-gara datang ke sini, keracunan. Kira-kira repot atau ribetnya miara iguana gimana sih, Ko? Iguana itu sebenarnya simpel banget ya, teman-teman. Piaranya sangat simpel. Nah, iguana ini kan asalnya dari Amerika Selatan. Nah, di sana adalah habitat aslinya hutan hujan tropis. Nah, jadi hewan ini membutuhkan yang namanya matahari. Hampir semua reptil itu membutuhkan matahari. Pelihara iguana itu cukup rajin dijemur. Rajin dijemur. Dan memberikan makanan kombinasi antara buah dan sayur. Simple. Gitu aja ya, simple ya, teman-teman ya. Gitu loh. Terus kandangnya juga nggak ribet ya? Betul. Kayak begini doang bisa nih, teman-teman. Doang kandangnya simple. Tapi harganya wow banget, teman-teman. Perawatannya simple, tapi harganya wow. Nah, ada apa lagi nih, Toh, Ko? Selain iguana. Iguana ya. Selain iguana, saya ada di sini seperti saya ada iguana Tobago. Iguana Tobago. Bedanya apa tuh, Ko? Iguana Tobago. Jadi gini nih, teman-teman. Tobago nih, teman-teman. Iguana itu dibagi dua nih, teman-teman. Tuh. Iguana ini bagi dua, yang satu dari Amerika Selatan, yang satu lagi dari Kepulauan Karibian, gitu loh. Nah, ini ada salah satu yang di tangan saya adalah Tobago iguana. Tobago? Iya, Tobago iguana, gitu loh. Bukan Tobago kan? Bukan, Tobago. Tobago. Tobago iguana. Ya, jadi iguana dari Kepulauan Karibian itu maksimal hanya 1,2. Jadi dia berbeda nih sama iguana-iguana. Iguana-iguana bisa 1,8. Kalau iguana dari Kepulauan Karibian, rata-rata ukuran maksimalnya hanya 1,2. 1,2. Nah, bisa kelihatan kan dari bentuk kepalanya lebih kecil. Iya, ini lebih kecil sih. Nah, ini udah ini ya, adult ya berarti ya? Udah adult ini. Ini umurnya sekarang adalah 2 tahun setengah. Gitu. Tobago iguana. Yes, Tobago iguana. Tapi ini dia masih termasuk iguana pohon? Iguana-iguana. Oh, masih termasuk iguana-iguana. Lokality yang berbeda. Lokalitinya aja yang berbeda ya? Yang berbeda, iya. Warnanya yang juga kayak gini ya, beda ya? Jadi ini aslinya hijau. Aslinya hijau? Hijau, dia mutasi jadi putih. Seperti ini. Ini tuh udah persilangan juga? Enggak, atau ini, belum? Ini pure. Ini pure? Pure. Tobago, iguana. Gitu loh, ini pure. Pure. Makanya bisa dilihat kan bentuknya beda. Iya. Nah, oke, ini pure, baru tahu nih. Iya. Biasanya hijau, ini udah putih, berarti memang udah bawa gennya udah bagus memang, ya? Memang dari sono dia disebutnya iguana putih. White rhino. Oke. Ini bedanya sama yang itu nggak ada ya? Secara fisik sama ya, Ko ya? Kalau dia secara fisik, beda ya. Dari jengger, bentuk kepala, proporsi badan, warna itu beda. Gitu loh. Tapi makanan, perawatan sama semua ya? Semua sama. Hampir semua iguana makanannya sama gitu. Buat teman-teman yang pengen piara iguana, kamu mesti pelajarin dulu iguana yang kamu pelihara itu asalnya dari mana. Gitu. Karena iguana kan banyak jenis nih. Betul. Jadi kalian harus pelajarin dulu jenis yang mau saya piara ini asalnya dari mana. Betul. Ada yang di dataran rendah, ada yang di dataran medium, ada yang di dataran tinggi seperti itu. Itu mempengaruhi apa tuh nantinya? Kebiasaan dia makan. Pola hidup dia. Itu berpengaruh sekali. Setting kandang gitu ya. Itu makanya kita mesti pelajarin. Gitu. Setting kandangnya segala macam ya, makanannya ya. Betul. Benar. Jadi teman-teman ya, kalau mau piara binatang apapun juga, teman-teman pelajari dulu. Yes. Jadi jangan asal beli baru bingung gimana cara ngerawatnya. Nah, kasihan nanti binatangnya gitu ya. Nah, ada lagi nih. Ini ya, Koya. Ini Koko nih. Ini Koko namanya nih. Ini Koko. Nah, ini jantan nih, ini jantan. Rhino iguana ya, Ko ya? Rhino iguana, yes. Ini udah ukuran maksimal ya, Ko ya? Masih bisa besar ya. Cuman panjang nggak bisa panjang lagi, cuman besar makin besar ke samping. Ini keren banget nih teman-teman tuh, lihat tuh. Dia jinak ya, Ko ya? Jinak.
Ini keren banget teman-teman, dia bedanya ada tanduknya ini ya? Iya, ada tanduknya. Ada tanduknya nih, culanya nih. Ini kalau rhino iguana ada culanya. Dapat kan ya gambar culanya nih, ini tuh. Nih, ganteng ya. Keren nih, teman-teman. Ini cara merawatnya sama kok? Sama. Rhino iguana. Rhino iguana sama, cuman rhino iguana ini adalah iguana batu ya, atau iguana tanah. Oh, iguana gitu. Batu. Jadi, berbeda sama iguana-iguana. Iguana-iguana ini adalah kadal pohon. Seperti itu. Jadi dia lebih banyak beraktivitas di tanah. Kayak gitu. Untuk perawatan juga sama, makanannya juga sama gitu. Ini yang umurnya bisa panjang itu ya, Ko ya? Betul. Betul. Kalau ini bisa berapa tahun nih, Ko? Ini kalau di alam bisa sampai 60 tahun. 60 tahun? 60 tahun. Buset. Kalau kita piara dari bayi ya 60 tahun lagi, teman-teman. Kalau iguana-iguana berapa tahun, Ko? Iguana-iguana kalau di alam umumnya itu dia bisa sampai 80 tahun. 80 tahun. Iya, kalau di alam ya. Oh, lebih lama iguana-iguana dong. Iya. Gitu. Ini lama dan ini juga lama. Sebenarnya di alam itu hanya kita orang peneliti itu mengira-ngira seperti itu. Cuman di captive breed dalam arti di rawatan orang, ini biasa sampai umur 25 sampai 30 tahun. Oh, itu udah tua gitu iya, ya. Tua. Udah masuk tua ya. Tua. Dan rhino ini di 50 tahun. Nah, ini ya. Ini jantannya nih. Iya, jantan. Ini udah matang ya nih, Ko ya? Iya, 8 tahun, Koko. Oh, udah 8 tahun, 8 buset. Tahun. Ini ada apa lagi nih, Ko? Nih, ada banana. Banana iguana ini termasuk apa nih? Locality atau apa? Banana ini adalah masuknya Senasaura. Senasaura. Iya, keluarga Senasaura. Kan tadi ada iguana-iguana, ada silura, dan ini masuknya Senasaura. Senasaura. Nah, kenapa dia disebut banana spinitel? Teman-teman lihat nih ekornya nih. Ya. Nah, ekornya ini seperti nanas. Oh, ininya seperti nanas ya, bener sih, bener, lucu ya. Jadi dia berbeda nih sama yang lain. Terus ininya kayak pisang gitu ya. Jadi dia bermutasi. Nggak, dia langsung jadi kuning, kecilnya itu hijau. Dia mutasi jadi coklat, baru dia jadi kuning nih teman-teman. Oh, panjang juga ya ceritanya ya? Iya, itu dia. Oh, berarti kalau untuk jadi ini tuh, proses. Ini udah prosesnya lah, udah ya, proses ini ya? Mutasi, ya. Dan tidak semuanya high yellow seperti ini. Oh, ada yang high, ada yang low. Oke. Oh, ini sih udah keren banget ya. Ini female. Ini female. Female. Oh. Tapi ini maksimalnya berapa panjang kok? Ini maksimal gede lagi sedikit untuk female. Kalau male lebih panjang lagi. Oh, ini nggak bisa segede iguana-iguana yang 1,8 meter nggak bisa ya? Nggak bisa. Ini asalnya dari Meksiko. Oh, ini asalnya Meksiko. Yeah. Berarti segini tuh udah siap breed atau nggak kok? Udah siap breed. Oh, udah siap breed nih. Teman-teman kalau mungkin yang rumahnya terbatas atau kandangnya sempit ya, bisa jadi pilihan ya. Betul. Oke, ini cakep juga nih. Ini kisaran harga berapa nih, Ko? Ini kalau banana ini, range harganya itu di 4 sampai 4,5. 4 sampai 4,5? Baby? Baby. Gitu. Nah, ada lagi yang lebih mahal dari ini. Namanya pied atau panda. Panda, pied atau panda. Panda. Ini banana. Ini banana. Gitu. Kok ada yang pipe atau panda? Ada. Wait. Jadi ini saya punya pipe, tapi dia yang low white. Low white. Yang putihnya sedikit. Oh, oke. Nah, ini dia. Tapi ini nggak kuning ya, beda ya memang beda. Ya? Memang beda ya? Beda. Ini panda. Ini panda. Ini galak panda. Ya ini ya? Iya, ini panda. Oh, ini hitam banget iya. Ya? Iya, dia mesti warna aslinya hitam putih. Oh, harusnya hitam putih, hitam tapi putih. Ini low white. Jadi hitamnya sedikit. Oh, tuh, cakep ya. Hitamnya pekat kan? Pekat itu banget. Yang membedakan. Tapi ini jenisnya sama. Sama? Sama. Just locality. Oh, dia jadi berarti ukurannya juga sama, nggak bisa terlalu besar. Iya, betul. Ya. Ekornya sama. Dilihat tuh masih duri-duri. Oh, oke. Okay. Gitu. Keren banget. Ya, ini agak rare. Oh, ini rare? Ini agak rare. Wah, ini berapa nih teman-teman? Penasaran? Ini agak rare. Range-nya berapa kok? Ini range harga baby-nya di 8-10 juta. Oh, baby-nya. Kalau udah gini mah udah berapa puluh ya? Iya. Yeah. Tuh galak teman-teman. Iya. Iya. Keren banget ya kok Paulus ini ya. Semua jenis iguana, moth-nya. Mantep banget. Pantes teman-teman disebut sebagai raja moth iguana di Indonesia teman-teman. Makanya mantep banget. Iya. Yeah. Ada tegu tuh. Tegu. Ada red tegu. Oke teman-teman, nah tadi kan kita udah lihat tuh banyak banget jenis iguana atau moth yang Ko Paulus Wikard ini punya teman-teman. Nah sekarang kita lihat nih ada project baru Ko Paulus ternyata. Mau tahu? Yuk
Apa nih kok proyek barunya Paulus Sukar nih? Ini di Lungfarm sekarang saya punya proyek baru, yaitu iguana res. Iguana res. Kura ya kok? Iya, res itu red ear slider atau kura-kura air. Kura-kura. Nih kura-kura. Orang sering bilangnya kura-kura Brasil ya kok ya? Betul. Kura-kura Brasil, tapi ini yang albino. Ini yang mopnya. Oh, ini mopnya yang albino. Nah, ini kandangnya seperti ini ya, kok ya? Iya, ini settingan kandangnya. Ini settingan kandangnya unik juga nih, teman-teman. Boleh diperhatiin nih. ini saya custom desain sendiri. Custom desain sendiri. Jadi memang ada sisi buat airnya, buat ada sisi buat darat. Daratnya ya. Itu gunanya buat buang telur. Oke, buat buang telur. Yeah. Ini satu kolam ini jantan berapa, betina berapa kok? Ini baknya beda-beda. Ada yang jantannya satu, betinanya satu. Ada yang betinanya satu, jantannya dua. Gitu. Oke. Nah, ini ukurannya itu udah dewasa semua ya, Niko ya? Ini udah dewasa semua. Sudah dewasa. Oke. Dan kebetulan juga sudah menghasilkan. Seperti Udah menghasilkan tuh. Yeah. Mantap, teman-teman. Menghasilkan. Satu ekornya aja udah. Aduh, satu babynya lumayan lah, teman-teman lah. Nah, ini memang settingan kayak gini ya. Ada lampu. Ini, ya. Paling penting kalau piara kura-kura air itu, hewan yang berada di air, kuncinya itu jaga kebersihan airnya. Airnya ya, kuncinya ya. Jadi airnya ini saya seminggu dua kali saya ganti. Filter, setiap ganti air selalu dibersihkan seperti ini. Oke, ini filternya nih. Ya, jadi bak, filter, dan yang pasti lampu UV. Lampu UV-nya ya. Karena reptil sangat membutuhkan namanya lampu UV. Nah, betul. Oke, ini nih custom ya kok ya, bikin sendiri. Ini saya beli di Topet nih. Oh, beli di Topet. Ini custom. Ini buat kolam sebenarnya, filter buat kolam gitu. Oh, filter buat kolam. Kirain custom. Ya, yang custom ini baknya. Oke. Ini ada 1 2 3, 3 kolam. Ada 3 kolam. Ada total berapa ekor kuranya kok? Total 10. Total 10 ya. 5 jantan, 5 betina. Oke, mantap nih. Ini boleh jadi inspirasi teman-teman nih kalau misalnya kita piara atau mau ternakin res albino atau kura-kura air ya. Modelnya pakai gini ya. Baknya kayak gini. Nah, ini udah cukup nih ya kok ya. Kayaknya udah cukup ya. Jadi enggak usah sampai besar-besar banget gitu. Enggak perlu. Iya. Oke, mantap. Nah, ini teman-teman lihat nih ada sesuatu yang unik nih teman-teman di sini nih. Iya, tuh, lihat tuh. Ada ini. Apa tuh? Ini ada T-Rex nih. Tuh, lihat aja. Nah, ini dwarf caiman ya kok ya? Iya, dwarf caiman. Dwarf caiman, nih. Oke, lucu ya teman-teman. Nah, oke, teman-teman, gitu aja. Terima kasih Niko Paulus sudah memperbolehkan kita main ke Lungfarm. Udah lihat-lihat koleksinya. Bagi teman-teman yang penasaran lebih lanjut, silakan kontak Ko Paulus. Atau mau ada yang tertarik dengan baby iguananya, kontak Ko Paulus juga. Nah, jangan lupa ya, Ko Paulus juga punya YouTube-nya apa kok? Silakan. Nama YouTube-nya aja Lungfarm Channel. Nah, Lungfarm Channel, teman-teman juga subscribe ya Lungfarm Channel ya. Tapi subscribe kita juga. Lungfarm Channel dan Hendranya punya cerita. Nah, thank you banget Niko. You're welcome. Teman-teman tahu gak? Terakhir nih, belum penutupan ya. Gue tuh ketemu Ko Paulus ini tuh udah setahun yang lalu di pameran. Terus kayak penasaran, pengen main. Akhirnya baru kesampaian hari ini juga teman-teman. Thank you ya teman-teman ya. Thank you Ko Paulus. Udah gitu aja ya teman-teman video gue. Jangan lupa saksikan video gue selanjutnya. Terus dukung channel gue ini. See you, bye-bye.